genre lain gitu loh, genre-nya gitu. Cuman kebanyakan jadi banyak banget nawarin film horor gitu. Sama mungkin perubahannya adalah kayak misalnya ketemu sama orang-orang di jalan-jalan gitu. Orang tuh udah bukan manggil nama aku, Aulia Sarah gitu, bukan Aulia atau bukan Sarah gitu. Tapi orang-orang kayak Badarawi. Jadi kayak harus membiasakan diri kalau udah dipanggil dengan Badarawi, ya pasti nengok gitu. Gitu. Jadi makin susah untuk lepas title horornya ini setelah film kakak ini. Lumayan, bahkan kayak aku nggak maksud untuk kayak mengeluarkan aura Badarawi, tapi kok orang-orang kayak gila Badarawinya kencang banget, padahal aku rasa udah ini Aulia Sarah gitu, bukan Badarawi gitu. Padahal aku nggak ngomong, cuman tatap doang padahal gitu. Awalnya sempet kayak risih gak sih, kan belum terbiasa ya siap ketemu orang, panggil Badarawi. Risih sih gak sih, justru aku sangat happy banget ya, maksudnya berarti dengan itu semua artinya sangat diapresiasi ya sama semua orang gitu. Justru aku malah bersyukur banget. Terus sekarang nolak tawaran horor atau lebih picky aja kalau ditawarin horor? Kalau nolak enggak. Bisa jadi, jadi tetap harus baca dulu skripnya gitu. Kalau misalnya ada tawaran, kayak misalnya ceritanya pengennya yang beda pasti. Kalau tawaran jadi hantu lagi apa mending atau? Kenapa? Kalau tawaran jadi hantu lagi, atau mungkin pada rumah aja atau mungkin? Mau-mau aja kalau misalnya ceritanya bagus mah. Iya. Apa bisa dibilang bahwa merubah apa mas? Iya, itu udah pasti sih, alhamdulillah banget merubah sekali dan jadi orang tuh notice lagi ya kayak aku kan sempat vakum di film kan cukup lama gitu kan, jadi aku merasa kalau misalnya project KKN ini tuh adalah salah satu project comeback up gitu, dan ternyata bisa diterima dengan baik gitu sama semua orang. Ya jadinya ya benar sih, kalau film ini merubah jalan apa sih, jalan pekerjaan jadi lebih mudah aja sih sekarang. Kakaknya sama diikutin ya, Oh enggak, kalau diikutin enggak, cuman sempat mimpi ada Badarawi di kamar aku gitu aja sih. Cuman kayaknya mungkin ya mimpi biasa aja sih gitu. Karena terlalu banyak orang di sosmed tuh yang kayak mention Badarawi pada saat filmnya masih tayang juga kan. Jadi kayak secara di alam bawah sadar kayak masih mimpi gitu. Enggak sih, enggak takut gitu, karena maksudnya di mimpinya juga Badarawinya enggak yang takutin aku atau kayak pengen ngapa-ngapain aku, malah justru dia senyum gitu di mimpi aku. Jadi kayak ya insyaallah itu pertanda baik aja sih. Persis kayak aku mukanya. Enggak sih, alhamdulillah aman. Insyaallah emang dilindungi juga, karena kan aku juga minta izin sebelum masuk, sebelum kerja gitu. Kalau misalnya kita di sini cuma kerja, nggak pengen macam-macam yang aneh. Ya saling menjaga aja lah. Kan syuting bareng ular lagi gak sih yang di sekarang gitu? Gimana? Syuting bareng ular lagi gak? Syuting bareng ular ya udah pasti ada gitu. Kayak misalnya kita tadi kan sempat lihat di trailernya gitu kan. Ada mungkin part-part Badarawi nari yang mungkin di film kakaknya sebelumnya misalnya cuma durasinya sedikit gitu. Kalau yang di sini pasti berbeda gitu. Tapi berarti syuting bareng ular baru? Ular baru? Oh, enggak sih, pokoknya sama aja. Soalnya aku udah bro sama ular ini. Buat aku pribadi, Badarawi ini sangat apa ya, memberikan impresi yang sangat luar biasa buat aku dari awalnya aku pengalaman film buat ini. Jadi kayak bener-bener no clue kalau misalkan KKN ini udah viral gitu di Twitter, aku terkundang ngikutin gitu. Begitu akhirnya aku pilih jadi Badarawi dan aku tau kalau ini ceritanya udah viral gitu, baru aku mendalami untuk karakternya gitu. Dan begitu filmnya tayang, nggak ada ekspektasi kalau misalnya ini akan jadi filmnya. Ditambah lagi ternyata yang jadi spotlight dari film itu malah Badarawi, yang sebenarnya kalau dari film juga sini sedikit gitu kan. Ya aku sangat terima kasih sekali sih, dan super happy. Jadi ikon horor ini ya Allah.
bahagia sekali, alhamdulillah ya. Aku percaya sih kalau misalnya memang apa ya, kayak semacam momen tiap orang tuh beda-beda gitu, dan ya mungkin memang ini momen up gitu untuk bisa menjadi karakter yang bisa diterima dengan baik sama penonton gitu, dan atas bantuan mereka juga gitu. Jadi sangat terima kasih sekali sama kalian semua, media, fans KKN gitu. Happy banget dengan feedback yang sangat baik dengan film ini. Beban gak sih kalau dia maksudnya sampai akhirnya ya jadi ikon gitu untuk dunia perfilman? Beban enggak sih ya, cuman mungkin gini, kalau misalnya setelah film KKN kemarin mungkin untuk kayak tawaran-tawaran jadi lebih banyak ya untuk kerjaan-kerjaan gitu. Cuman itu jadinya orang-orang tuh ngeliat aku horror banget, jadi kayak tawaran film horror, kayak wow.